Hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya di The Five. Dan di sini saya akan bermain game Minecraft dan di sini saya akan mereview shaders lagi yang ada di Minecraft. Sebelum saya mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya sering mengupload video-video bermanfaat lainnya. Dan di sini saya ganti kamera dulu agar mudah untuk mereview shadersnya. Agak ngelek-ngelek ya ini, sebenarnya ngelek karena tak sesuai dengan handphone saya, memori hampir penuh sih soalnya. Wah, dan saya terus yang pakai yaitu adalah bernama KGR Shader versi 1.0 sekitar berapa MB? 8 MB. Dan ini dia shaders yang saya pakai. Nah, kelihatan bagus dan keren sekali. Mantap banget dah. Ngelag cuy, ngelag cuy. Coba kita ke mode yang ada matahari ya, kayak mungkin lebih estetik aja gitu kali. Nah, kan lebih estetik gitu. Kan saya udah bilang pasti akan lebih estetik. Nah, mantap. Taruh ngelag. Nah, untuk tekstur awan dan matahari seperti itu. Ya, kalian bisa lihat aja dah dengan semaksimalnya aja. Untuk tekstur air seperti ini tadi gerak-gerak tuh. Di dalam air seperti ini terang mantap tuh, dan ininya juga bagus nih. Aduh, ngelag banget loh. Nggak bisa banyak gerak loh kita. Berat banget rasanya tuh, pada mencetnya tuh udah agak lama tapi baru jalan. Ini daunnya juga bagus nih, gerak-gerak tuh. Keren banget nih. Pokoknya paling mantep ini sensornya. Ngelag banget. Bagus sih sensor saya bener. Ngelag banget bre. Taruh ini nggak gerak loh. Langsung aja dah ke mode midnight dan sunset dah. Nyatahan cuy ngelagnya. Langsung mode naik aja dulu. Mode naik airnya seperti itu. Bagus banget loh. Taruh masih agak lama. Rain. Pas nih guys, pas. Pas. Tutup guys, pas. Masih bisa kelihatan mantap. Tapi hujannya tekstur masih sama ya. Ada perubahan, kita terangin dulu. Ngelag banget.
Nah, mungkin sampai sini saja video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Da5. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Salam dari Da5. Terima kasih. Berat banget, guys. Ngepot saya, HP saya. Pokoknya bagus deh ini shadersnya. Mantap. Nggak betah lama-lama.